Aku ingin buat keputusan. Aku akan... Nak DNF pun tak nak DNF ni? Tak payah, bang. Tak payah. Aduh. Sayang tu. Rugi, bang. Banyak masa lagi. 3 jam lagi. Okay, guys. Kembali kita di episod trail apa seterusnya. Episod. Okay, guys. Hari ni aku nak share dengan korang apa equipment yang aku akan pakai dan apa yang aku akan bawa ketika aku masuk trail Kemensah ni. Hoka. Kick off Kemensah Trail 2024. Okay guys, untuk King of Kemensah, aku ada beberapa equipment baru yang aku bawa. Yang pertama, untuk kasut, aku akan pakai Asics terbuku. This is a new shoes. Thank you Asics Malaysia. I'll be rocking these shoes. Okay, sebab yang aku suka buat kasut ni, tapak dia, tapak favorite kasut running aku juga, which is Asics. Super Blast punya, lebih kurang macam tapak dia. Tebal, selesa, comfort. The reason aku tak pakai Fuji Speed 2 sebab Fuji Speed 2 dia ada carbon plate. So untuk orang yang selaju cahaya macam aku ni, untuk main 50km, which akan ambil masa yang lama. Jadi aku pilih kasut yang comfort instead of kasut yang laju untuk Fuji Speed 2. And nutrition, hari ni aku bawa sebab dia 50km. Aku pakai SIS Beta Fuel untuk aku punya hydration. Dan untuk gel, aku pakai SIS Beta Fuel. Dan most important, untuk makanan-makan, aku beli energy in body jelly. Dan macam biasa, aku punya backpack dengan hydration pack, Pay Not Face. And shout out to BB Place sebab bagi aku special promo for chili yang ni. The reason aku pakai yang ni pasal last time aku pakai 30km. Panas lama-lama aku rasa kepala aku rasa semak. Yo, kali ni aku pakai ni aku beli garu kepala. So, kita jumpa di finish start nanti. Finish start pula. Kita jumpa di starting line nanti. Okay? Okay, ini dia. Super-super yang akan orang akan sweep orang macam aku. Macam mana kat, okay? Sweeper 50km. Ini seorang lagi. Yeah. Okay, cerita sikit. Apa function sweeper? Sweeper, sweep orang lah. Kira kau banyak bagi motivasi kepada orang lah. Berapa ramai sweeper untuk 50km ni? Tiga orang. Oh, ni sekali dengan tadi kan? Satu, dua, tiga. Ni je. So, kalau siapa yang last macam aku ni, kalau dapat yang ni, okey lah. Dapat yang ni, dia rotan ni kalau lambat. Dia kata dia buat rotan tadi. Ada? Ada. Pol. Patah tu kata untuk 50km? 50km good luck lah ya. Kalau tak habis tu, pandai-pandai lah aku merangkak naik ke atas. Kau dah ada bukit ni kan? Aku merangkak lah naik bukit tu. NRG in the house. Ini muka yang aku takkan jumpa. Aku akan jumpa dia dekat finish line Allah dengan starting Akbar. Line. Allah Akbar. All the best bro. Terima kasih. Ni pun sama juga. All the best. Fun finish run. Line. Fun run 50km. Kau masih 50 ke? Tak. Lebih kan? Tu lah. Selamat pagi-pagi. Ini pun sama. Jumpa dia pun. Jumpa kat finish line dengan starting line. Starting line. Okay. Kalau jumpa balik pun kalau ada U-turn. Okay, keras represent. Muaz, apa kau punya strategi untuk hari ni? Strategi macam biasa lah. Kita half tu kita relax dulu. Agak-agak dah bong, kita tidur dulu lah. Second half baru kita pecut. Kau nak tu second half tidur dulu memang. Tak sempat lah, bos. Korang yang seksa ni? DNF kan? Bang, sedikit tips untuk budak 50km. Ini dia RD. 50km? Kau tanya sekarang. The best je lah. hujan, hiking stick dengan good shoes, advantage. Ini dia. Maulana tak masuk sebab masih piong-piong 100 km tu. Jadi barat-barat ya. Sama budak. Ni aku punya sifu yang ajar pakai WhatsApp ke? Asal ajak training ke, time tak kena? Time tak kena. Ayuh, pakai WhatsApp lah training. Okay bang, boleh best bang eh. So hopefully semua okay. Tapi aku tahu, aku akan pakai kasut baru. This is my shoes. Cium lah ya, sila-sila ya. Boleh tengok lah. Kalau aku rajin,
Kalau aku rajin, aku buat video cakap Fuzi lah. Okay, kita ada two hash eh. Kalau tak rajin, tak apalah. Event hash and also our sponsors lah. Tak pernah, so, when you reach your finishing line, make sure you go to... Okay, macam biasa, aku lupa nak tekan aku punya GPX, which is membawa kepada okay dah, dah masuk dah. Okay, GPX aku dah on dah. Baru nak start, baru lepas flag off. Now, semua orang pun tengah yang lari ni mesti nak pergi ni kan, kita nak kata GPX kan. So, kita jumpa di KM-KM yang seterusnya. So, in the same time, kau akan nampak geng-geng 30km pun nak masuk. Okay. Ciao. Okay. Kita dah sampai kat sepi pertama. Ini dia siapa nama? Roy yang panggil Roy. Roy eh? Roy tak lari. Roy tunggu kita lari. Ya. Yeah. Saya Hana. Hana. Saya Windy. Okey, bang. Saya Tony. Tony. Ha. Oh. Okey, kita sampai kat sini pertama. Kita tengok apa ada. Wih, dahsyat. Ada pool rumah. Ada air. Hana Plus. Semua ada. Okey. Kak, tolong pegang boleh tak? Boleh. Ha, pasal saya nak isi air. Okey, CV okay. Pertama. So far CV pertama 5 kilo lebih baru. Eh, tapi okey 5 kilo dah ada CV pertama kan? Hmm. 5 kilo kan? Okay. So kita bersama geng-geng yang berhati-hati ketika masuk trail. Sebab tu kita kat belakang. Betul tak bang? Betul kan? Kalau tak berjari kita kat depan lah. Bayar lebih, bayar lebih. Bayar lebih? Ha. So kita akan jumpa di CB-TB yang berikutnya. Kita ada berapa CB? Kita ada berapa CB? 5. So maknanya? Oh, kita ada 5 CB. Pernah CB pertama, kita jumpa lagi 4 CB. Thank you Wendy. Thank you so much sebab pegangkan. Okay, kita dah sampai di checkpoint 2. Checkpoint 2. Ah, checkpoint 2 pun ada water station. I think. Ya, ada. Kita sampai di checkpoint 2. Bang, dengan rasa rendah diri dan baik hatinya. Ha. Ah, sampai checkpoint 2. Ha, sampai checkpoint 2. Kadang bang, kita boleh rapan dulu bang. Ha. Ha, rapan, tambah air. Okey, checkpoint 2 apa dia? Hey, hey, budak ni. Kau 30 ke 50? 50 lah. 50. Member dah return ni. Dah return dah? Kau dah return? Pergi balik bang. Return, return. Aku follow kau je tak boleh ke? Balik awal. Pergi balik bang. Bang, tolong orang bang. Jangan biasa. Okey. Okey, weh. Ni, malam. Aku tanya dia, dia dah lantai. Dia dah return dah, weh. Santai ke belacik dia. Bahu mana bang? Mana mana? Untuk return dalam banyak mana? Dalam dalam ni berapa kilo ni? 5 untuk next. Masuk dalam ni 5 kilo, lepas tu keluar sini balik. Ah, keluar sini balik. Okey. So itu dia. Masuk sini balik, keluar sini balik. Dan aku tak tahu bila nak balik. Okey. Kita jumpa di checkpoint seterusnya. Okey, ni ada orang kata ada cross river tu. Dah aku basuh dulu botol aku. Okey. Dia ada cross river. Eh, cross river. Ah, betul lah. Tak juga. Lalu tepi river je. Okay. Let's go. Cantik kan pemandangan dia. So, technically aku akan jumpa orang yang patah balik. Sebab aku paling benci turun kat sini lah. Sebab aku tak nampak jalan dia macam tu. Ha, ini dia antara yang patah balik. Bang, patah balik ke bang? Ya. Dah habis? Ha? Dah habis? Jauh return. Ha, nampak. Jauh return. Nampak orang kata. Ha. Kau tengok dia lagi macam nampak hantu. Ha. Ini aku letih ni.
Teddy bang, dah patah balik bang eh. Oh, dah patah balik dah. Aku naik bukit ni dalam keadaan sedih. Oh. Sebab GoPro aku. Aku pergi hilang. Tanya. Ada hilang GoPro. Hilang GoPro. Hilang GoPro. Wah, rupanya orang yang ambil GoPro aku belakang aku je. Aku happy gila. Aku dah sampai CP3. Aduh. Aku happy gila weh. Sebab aku dah nangis lah GoPro aku hilang. Santai lah bro. Yelah, kita to shoot this bukit. You tahu lah macam mana bukit eh. You tahu kan. Okay lah, this one. Not Weh, aku happy gila weh. Aku happy gila. Abang ni jumpa GoPro aku balik. Carrying GoPro is... This person is saying, I think belong to him. Hey, berat siyo. You punya GoPro. Okay, kita jumpa di CP seterusnya. I'm more than happy right now. Ini tak sempat rekod naik bukit, kita rekod turun bukit. So, this is the paling tinggi punya elevation lah. Aku rasa dalam 300 lebih. No, 100 lebih. 100 lebih elevation total. Tadi masa aku naik bukit ni, dalam keadaan sedih lah. Sebab aku yang GoPro aku hilang. Sekarang dah jumpa lah. So I'm more than happy. Weh, kalau tadi tak jumpa, jawabnya aku kena buat lagi sekali punya 50 km. Kita bersama dengan geng-geng 30 km eh? Ya, 30 km. 30 km. Say hi. Hi. Kau nampak 30 km, relax je. Ada buat vlog lah. Okay. Siapa cakap kacang ni? Nanti kita check balik dia punya timing eh. Okay, kita check balik timing dia ni. Kita sampai di area crossing river. Bukan crossing river. Run in the river. Yang saya dengan yang lift 30 km. Dia punya river crossing kat belakang weh. Aku ni dah lah kenderaan berat. 10 tan brek angin. Kena pula lalu sini. Ui. Dah slow-slow dah ni. Oh. Ah, kau tengok. Aduh. Mana maunya kenderaan berat lalu sini. Apa aku boleh kata kan, crossing river ni sangat panjang. Aku rasa dekat 2 kilo lah. Tak settle lagi. Dan memandangkan aku ni kenderaan berat 10 tan pakai brek angin, aku susah nak lari kat sini. So terpaksa lah. So kita anggap ni pun antara strategi lah, save energy. Yelah tu, save energy. Nak angkat kaki pun dah payah lah. Sebab jalan dia macam masuk air keluar, masuk air balik keluar. Aku pun dah tak tahulah bila nak habis ni. Lepas tu ni lalu pula akar-akar kayu ni. Aduh. Silap hari krem langkah kayu ke. Weh lawa weh sungai dalam ni. Ni kalau zaman-zaman aku sekolah dulu ni, sungai ni confirm dia orang dah ambil ni. Buat spot, buat video klip nasib. Confirm ni. Cantik weh. Dia orang buat video klip nasib ni. Confirm. Okay. Terima kasih long. Okay. Guys. Nanti terima kasih long. Masih moving je. Tak ingat long. Okay. Dia kadang-kadang kan yang best buat trail banyak-banyak ni, 30 ke 50 ke. Dia bila sampai momen ni lah. Kan. Momen yang engkau rasa macam kau dalam hutan, kau dengan diri kau je. Kan. Yang momen tu best. Dia macam is you versus you and the nature is with you. Serius. Aku bila sampai time-time macam ni kan, aku akan buka punya telefon kejap, dengar bunyi hutan. Kan. So korang yang nak masuk trail, nak rasa moment ni, kena buat yang atas sikit pada 30 aku rasa kan. Baru kau dapat rasa macam kau dah penat ni. Tapi bila kau masuk hutan kan, kau dengar dia punya chill dia, vibe dia weh, lain weh. Sebab itulah aku suka masuk trail. Dia macam this one aku punya release tension lah. Dia macam
susah cakap lah. Aku rasa mungkin orang yang masuk trail faham kot. Kan? Okay lah, tu je lah. Sebab aku sembang ni pasal tengah naik bukit. Ha, kan? Kalau turun bukit, ui laju. Roli 10 tan beri angin potong. Mesti lah laju. Oh ni, turun, turun, tak turun. Push. Push. Ui, hati-hati sekejap ni. Eh, penat siap. Bang, siapa tu masuk bang? Tak ada siapa suruh. Ini semua kebodohan nak badi. Jadi salah tu salah Disney ke salah orang bang? Salah pengaruh rakan sebaya. Oh, salah rakan lah tu. Bukan salah rakan bang. Kena salah Disney dulu bang. Wah. Eh, boleh ambil kopi? Kopi, ya. Latih satu! Tengah mental ni macam-macam ni. Tengah mental. Tak mental. Kita dia tak cukup training ke pada muka. Mental lah tu. Hari ni aku pakai kasut asid terbuku. Memang kasut ni agak best sebab sebelum ni aku pakai Fuji Speed tu. Fuji Speed tu dia pun okey, cuma problem dia dia ada carbon plate. So untuk kenderaan berat macam aku, bila carbon plate masuk ke M30 dan ke atas, dia akan rasa tak sedap lah. Sebab kasut carbon plate ni bukan sesuai untuk orang yang laju kan. Tak sesuai untuk orang yang tak laju. So hari ni aku pakai terbuku dan aku rasa okey. Walaupun kasut banjir sikit, banyak masuk sungai, tapi overall kasut ni bagi aku keselesaan lagi lah. Aku tak ada macam rasa kaki aku penat ke apa. Okey, cuma yang penat ni tak tahu apa. Actually aku pun dah macam tired juga ni. Dah 30 lebih kan. Kita jumpa di KM yang CP yang berikutnya. Air Bukit Pau buka lagi. Sedih bang. Sebab ada tembikai. Lepas tu ada urin. Oh, cantik bang. Abang ni memang penyelamat saya. Ya, mana ni? Ya, I got two tembikai. That's my. So, aku ada dua bekal. Aku ada air urin, aku ada tembikai. Sedap kan? Ya Allah, sedap ni. Allah. Okey. Kita telah sampai di CP. 6. Okey bang, macam biasa bang. Saya tak ada artis. Abang tolong ikut saya boleh? Boleh nampak eh muka aku yang mana? Mantap. Masih handsome. Benda tak lewat bincang pada. Sini ada berapa kena. Kak, boleh tolong sikit air tak? Nak air batu? Kalau boleh masuk, saya nak satu tu air sirap kak. Boleh. Satu air sirap, satu air sirap, satu? Air kosong. Boleh. Ini banyak buang air. Buang je. Apa tak, buang je. Okey, kita sampai CP6. Sangat menyesalkan jika anda tidak training seperti saya. Tidak sana, bukan sini. Dan... Oish. Kena atas kan? Ni? Loop. Loop. Loop 5km. Nanti jumpa kat sini. So, loop 5km. View cantik betul. Ulamak. Kan? Selalu orang lalu, ramai orang lalu. Tapi bila hari ni ada race, tak ramai orang lalu. Jadi cantik pula view dia. Yang tu boleh nampak ke Thailand. Atas kiri Thailand. Kan? Sekarang ni kena buat loop 5km. Baru boleh keluar balik ke CP6. Dan sambung 5km maknanya 37. Okay, faham. Lepas tu ada lagi 14. Doakan yang terbaik. Aku boleh cakap yang loop 5km ni it's not easy lah. Banyak gila bukit. Ni pun aku tengah climb begini. Seksa man. Memang seksa. Ada sedikit masalah. Sekarang kita dekat KM. KM apa ni ya? KM 36. Lagi 50 meter nak masuk 37. Tapi aku mengalami krem yang teramat sangat. Tahu macam mana aku nak finishkan benda ni. Hopefully aku still manage to complete. Aku pun tak pasti.
pergi sampai depan. Kalau ada spray pun cantik juga. Serius weh. Video weather panas ni. Keren ni. Tak boleh buat main ni. Dah sampai dekat CP6. CP6 eh? Yes. Aku ada sikit masalah. 8 minit tak CP6. Sebenarnya ada lagi 8 minit. Usi sebenarnya sempat je kan? Betul. Untuk aku lari lagi. Tapi aku ada masalah. Aku dah cram 2 kali dalam masa 30 minit. Jadi aku minta diorang ni semua buat undian. Bang, abang nak undi saya terus lari ke? Kita larat bang. Lari. Abang lari bang, saya undi. Lari. Lari. Eh? Lari. Lari bang. Lari. Lari. Okey. Sabar. Sambung, tapi sebabkan ini GoPro saya dan saya yang lari, suka hati saya decide apa bang. Tak apa, dalam GoPro je bentuk lari. Tutup GoPro nanti, tak lari. Weh, tapi memang tak boleh abang. Ibat dia krem tau dia. Dah lah, lagi 2 minggu ada event lagi. Boleh bang, saya boleh masak sekejap lagi. Pokok terbang. Bukan. Ha, ada sastik bang? Ha. Okey, aku ingin buat keputusan. Aku akan... Nak DNF pun tak nak DNF ni? Tak payah bang. Tak payah. Aduh. Sayang tu. Rugi bang. Banyak masa lagi, 3 jam lagi. Jangan. Ini kalau aku ni memang krem ni, dah tak tahan ni. Tarik. Setelah bermusyawarah dan sebulat suara, persetujuan segala-segala ahli parlimen-parlimen semua dengan persetujuan majlis raja-raja, kita DNF. Bang boleh potong bang. Saya wakil CP6 walaupun saya dah advise terus-teruskan tapi abang skelo. Abang krem 2 kali bang. Ha, krem 2 kali. Kesian saya tengok markernya. Dengan ini saya merasmikan. Abang nama? Naim Azwan. Naim Azwan DNF di CP6. Okey tak apa. Event King of Common Sah. So kita kira queen je lah. Okey bang, tahniah bang eh. Okey. Boleh tanya. Cuba lagi, tahun okay. Dah dapat. Mantap bang. Okey, minta maaf pasal kita krem. Apa-apa, bagi je dia orang makan. Secara teknikal dia masih boleh tapi jiwa dah tak boleh. Apa? Kita DNF. Sorry, dah minta kat mana? Saya tak dekat saya punya YouTube Sport Edit. Akan tengok je, jangan risau. Tak apa, nanti saya akan buat yang pindinya. Saya letak dekat King of Kretek, King of Common Sah. Okey. So secara officialnya gua ada DNF. Ada. Pada DNF, waktu aku DNF sebab aku krem almost 2 kali dan aku rasa aku tak nak ambil risiko lah. Mendengar aku ada lagi event lagi 2 minggu. Kan? Dan aku ada event lagi selepas tu. So kita anggaplah ni training. Betul lah bang kan? So kita cut off time lah. Okay. Time sana. Okay. Kak, thank you so much kan eh. Sebab membantu saya punya air apa semua. Okay, Fowi pun dah sampai. Aku memang DNF. Due to cram. Ada masa kita kat atas. Ada masa kita kat bawah. Tapi kat sini aku kat atas. Cuma aku kat bawah lah. DNF. This will be the first DNF aku. So, naik pick up. Balik. Finish line lah. Dan ini, tapi bila aku DNF, aku tak rasa sedih sangat. Sebab aku ada ramai kawan juga yang DNF. Eh, saya belum DNF. Eh, belum? Belum. Oh, belum. Ini dah. Agak? Dah. Sekali. Dah. CP6 COT pukul 4. Sekarang 49 minit eh. So saya bagi akak chance tapi dia nak dia tak nak teruskan. So potong okey kan eh? Okey. Okey, apa perasaan enggak? Ya, itulah bang. Sedih eh? Boleh cuba tuan depan eh. Okey, saya potong eh. Sorry eh. Kita sekarang berada di apa perasaan bang DNA bang? Sangat gembira. Okay, tamat sudah DNF kita. So terbaring ni pasal kering kat perut. Tu bersama Syair. Thank you Syair. Aku cakap aku berterima kasih lah Syair bagi punya pool. Dah lah pool dia ringan. Kalau ikut kan sebenarnya
Bila aku dah sampai, diorang cakap sebenarnya bukan 11 kilo lagi. 7-8 kilo je. Sebab dia punya, dia bukan 50, dia 30? 46. 46. Ya Allah. 48 lah. Tu lah. So, ni bersama Pelesik Kota. Pelesik Kota! Nombor 3. Kau nombor apa? Nombor 8. Farai. Kau? 30km. Ah, 30km. Aku buat lagi banyak benda kau. Kau jangan bising. Aku 338. Okay, korang tunggulah nanti come out video ni. Aku rasa agak disappointed. Pertama aku disappointed sebab aku DNF. Yang kedua aku baru tahu sebenarnya bukan 50. Diorang ni cakap sebenarnya kena ada lagi GPX. Hah? Oh, aku stop dekat 38. Ulang alik. Tapi tak apalah, lesson learn. Mungkin boleh ambil inspirasi. Tapi tak apalah. Aku keras sampai ke perut lah. Apalah. Siap posing-posing pula. So, korang tunggu je lah video ni keluar. Apa pun, King of Komersah ni memang tough lah. Kalau kau tak cukup mileage, tak cukup training, benda-benda yang dijangka ni boleh berlaku lah. 109. Okay, kita jumpa di trail yang seterusnya. Putrajaya Eco Trail 80km. Harap tak DNF lagi. Champion untuk 50km nombor 1. Apa perasaan? Rasa best. Sebab dapat kalahkan champion DIY. Macam mana event overall ni? Best memang daripada tahun lepas lagi memang best. Track barai, so memang enjoy. Tapi lepas tu dia tambah sungai, so lagilah barai, lagilah enjoy. Tapi best lah, CP, organizer, semua function. Semua macam ni? Okay, baik. Sikit pengalaman kau macam mana? Oi, pengalaman semua memang boleh lari lah. Runnable. Lepas tu air yang 2km tu memang kasut penuh dengan pasir. Lain semua okey. Lepas tu dah barai Bukit Larut. Bukit Pau. Memang sampai situ dah barai. Tak pakai cap nombor 2. Lepas tu lain semua layan je lah. Lepas habis. Okay, alhamdulillah saya berada di KOKT. Hari ni saya dapat second place main open untuk 50km. Jadi suasana di KOKT ni sangat-sangat panas. First time saya datang ke Kemersah ni kan. Jadi track pun sangat bagi runnable lah. Track sangat runnable, lepas tu dia punya uphill pun okey lah. Untuk keseluruhan bagi saya okey lah, dia runnable lah. Dia tak ada macam teknikal sangat. Cuma dia, keadaan dia sangat madi. Mula-mula tu kita kena lalu sungai, tak silap saya 1km lebih. Itu pun dah sedap lah tu, lazat tu. Lepas tu, lepas tu semua madi. Memang orang kata mamai lecak. So overall bagi saya 70% lah, okey lah. Cuma saya agak barai sikit hari ni, cuaca panas. Tu je lah. Alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Dari segi makan best, marking pun okey. Kita orang pun tak ada yang 50 pun tak ada tersasar-sasar kan. Just nice lah orang cakap kan. So dari segi CP, diorang pun serve pun buka je sosan air. Diorang ada bubur letak air. Cantik kan. Kita baru habis King of Kemersah Trail 50km dan kita bersama dengan penganjur The Comrades. Comrades yang bagaimana yang kita kenal memang berpengalaman dalam menganjurkan event. Sikit-sikit kekurangan itu normal. Okay. Tapi untuk part 50km hari ini, segalanya berjalan lancar. Marking clear, sweeper super menjalankan tugas dengan baik. Insiden tahun lepas dekat Sungai Seli tak ada kru, tapi tahun ni mantap ada kru jaga dekat Sungai Seli. And then saya ingat MGP yang buat kopi dekat Sungai Seli, terima kasih banyak-banyak. Walaupun organizer tak provide apa-apa, tapi diorang sediakan juga kopi untuk runner. Okay, sekarang kita dah tamat. Jumpa lagi di next di Lenggong kan. Okay, alright, jumpa di Lenggong. Tahniah kepada semua peserta yang berjaya menamatkan larian. Yang tak berjaya, cuba lagi. Alright, Zaz. Saya ambil dalam 30km. Overall semua, organizer semua okey lah.
dengan CP ada makanan semua. Itu je lah saya rasa. Okeylah, track dia madi sikit tapi panas gila. Ha, itu je lah, panas gila. Tapi okeylah dia punya CP-CP okey, organizer bagus lah. Lepas tu crew dia banyak membantu ramai. So thank you Hoka. Overall, dengan masa 9 jam 56 minit. Alhamdulillah habis. Dengan track memang cool, main slut. Podium. Organizer ni, organizer okey? Organizer memang baju okey. Semua lengkap. Makan cukup okey. CP cukup. Alhamdulillah. Makin-makin, maka? Makin pun jelas lah nampak. Ada hal lah.